tiap kan titik saya itu. nggak tahu bang, saya kan setiap sektor ke orang yang satunya lagi, abang kan harus bicaranya ke. Udah bang, satunya udah, lagi. Udah jadi di radius 100 udah, meter itu aja, ada bang. Tungguin. Hah? Kamu kemana? Manggil mana dong? Nah, kita juga manggil bang. Run. Aja. Nah, bang. Dia manggil koordinatornya katanya. Welcome back to my channel, kembali lagi bersama Steve Joe. Konten gue. Yo like you. Kembali lagi bersama saya dengan Lauren Uta Kalung TV. Hari ini saya kolaborasi dengan motovlogger. Siapa lagi kalau bukan Steve Joe. Keren ya namanya Steve Joe. Asli orang mana sih bro? Steve keren banget namanya gitu. Itu nama asli. Enggak keren, maksudnya ada turunan Inggris, Amerika. Takut gue. Gak, udah, orang sini takut gue bro. Iya, gak bisa pulang. Oh iya, benar. Oke, hari ini kita biasa ya, Malak ya. Oke, kita Malak di daerah Citra Raya. Citra Raya. Hari ini Malak di daerah Citra Raya, yaitu Malakin Tukang Parkir. Jadi biasa ya, konsepnya gue masuk dulu nih ya. Terus nanti Joe dan Bro Hidayat, nanti seperti biasa nih saya buat, baru nyusul. Gitu ya, penasaran? Petisi dari Pak Presiden, berantas premanisme. Tapi kita Malak. Tapi kita Malak nih. Oh iya, akhirnya nggak boleh Malak ya. Iya, benar-benar. Lawan viral ya kan? Benar-benar. Jadi, jangan nggak penasaran ya. Langsung, cus. Halo bang, mohon maaf mengganggu bang. Iya. Abang parkiran sini ya? Iya. Ya kita udah dari ujung sana bang, sampai ujung sana nih, udah bang, tinggal di titik ini kita mau minta setoran bang. Setoran dari siapa bang? Kita dari Babe Joe bang. Lebih baik ke Bang Olaynya aja. Hah? Ke Bang Olay. Bang Olay siapa bang? Itu udah koordinasi bang. Koordinasi ke siapa bang? Babe Joe bang. Jadi udah satu garis benang merah bang. Babe Joe siapa? Penguasa Citra bang. Saya tidak tahu, ini aja orangnya. Hah? Dari ujung sana sampai ujung sana tahu, udah no, bang. No, bicara sama security no. Nah, security beda bang. Securitynya beda bang. Ikut, hah? Ayo, ikut. Ayo kemana bang? Ayo ikut. Lah aku kan ngomong baik bang. Kita kan ngomong baik-baik bang. Ya udah ayo ikut kita ke apa? Ke pengelolanya yuk. Pengelola gimana? Pengelola apa yang punya koordinatornya? Iya itu udah koordinasi bang, koordinatornya dari atas ke bawah itu udah. Jadi kita di lapangan kayak gini bang, kita tinggal minta setoran bang. Dari sana tadi udah bang. Hah? Ya kan kita juga baik-baik bang, minta setoran doang bang. Iya setoran dari siapa bang? Babe Joe bang. Hey. Yang pegang Citra bang.
Tahu enggak? Jadi kalau enggak, maksudnya kalau di atas itu kan pengurus, Bang. Kalau kita di lapangan seperti Abang nih, di lapangan nih parkiran nih, Bang, jaga-jaga parkiran. Nah, pasti ada setorannya kan, Bang. Nah, kita di lapangan kayak gini minta yang ngamanin dari ujung sana, Bang. Sampai ujung sana, Bang. Gitu. Babejo, Bang, Babejo. Iya, siapa sih yang enggak kenal? Yang pegang Citra. Ya, Abang kan enggak kenal lah. Orang Abang sekitar sini doang, Bang. Hey. Gitu. Abang kan sekitar sini doang, Bang. Bruh. Sama apa? Hah? Mulainya aja dulu. Itu udah koordinasi, Bang. Iya. Saya juga paham, Bang. Udah koordinasi, Bang. Jadi kita di lapangan kayak gini kan beda, Bang. Jadi ya, ada level di lapangan, di atas pengurus gitu kan. Nah, bahkan ada juga yang ke RW, Bang. Abang nelfon siapa? Pak Joko. Hah? Pak Joko. Pak Joko? Nah, Joko Handoko ya? Abang mau panggil masa? Saya siapa yang panggil masa? Saya kan di sini cuman... Iya, itu nanti udah udah koordinator nanti kita, Bang. Jadi ada siap kan titik saya itu. Saya tahu, Bang. Saya kan setiap dengar ke orang yang satunya lagi. Abang kan harus bicaranya ke... Udah, Bang. Udah. Lagi. Udah. Jadi di radius 100 meter itu ada, Bang. Tungguin. Ntar kan kalau nggak ada ke koordinator kerjanya, gimana, Bang? Masa Abang nggak tahu nih TPU, Bang? Hah? Kamu kemana? Manggil Bang. Nah, kita juga manggil, Bang. Run. Nah, tenang aja. Masa. Ah, Bang. Dia manggil koordinatornya katanya. Koordinator jaga di sini. Iya. Ya kita juga di lapangan cuman datang ke lapangan gini doang, Bang. Hah? Halo, Bang. Saya tadi yang datang, Bang. Kita dari TPU, Bang. TPU mana? TPU. Jadi kita dari suruhan Babejo. Nah, yang pegang Citra di sini kan dari radius 2 km nih sampai sana nih. Udah tadi, Bang, di sore kayak gini nih. Nah, tinggal di titik ini nih kita minta setoran, Bang. Gak banyak-banyak, Bang. Hey. Gak banyak-banyak, Bang. Hah? Ya gak banyak-banyak, Bang. Dari sana tadi udah, Bang. Udah aman, Bang. Udah lama tadi dia, Bang. Ada juga tadi yang ngomong nih ke kantor kita, Bang. Si Hidayat namanya. Ya tinggal di titik ini nih, gitu. Nah, ini kan udah sore nih, Bang. Ya nggak banyak-banyak, Bang. Repot nanti, Bang. Repot nanti, Bang. Nggak banyak-banyak. Ya kan, tadi dipanggil koordinator. Nah, kita datang baik-baik nih, Bang. Ya kan? Sama-sama aja lah. Koordinator dari mana sih, Citra? Citra, Bang. Yang penguasa, masa Abang nggak tahu TPU? Tahu nggak, Bang? TPU. Kurang paham, ya? Nah, tim penguasa ujung ke ujung, Bang. Gitu. Baru dekat ya, Bang? Iya, Bang.
kita kan datang baik-baik nih. Dia nanti ngomong, iya kita juga baik-baik bang. Iya. Cuma ini anak-anak baru buka jam 4 tadi bang, jam 4 tadi. Enggak, tadi Hidayat nih udah lapor ke kantor kita bang. Mulai udah dipantau-pantau siapa-siapa yang lama bang. Jadi kalau ngomong kayak gini ya mulai jam 4, mulai jam 3, di sana juga gitu ngomong bang. Mulai jam 3, mulai jam 2 gitu. Padahal udah ada yang mantauin gitu kan, lapor ke kita bang gitu. Belum normal ini, belum normal. Hah? Kita juga ada Pak Joko atasan kita di sini bang. Ini bukanya tuh, jadwal bukanya. Jadi nih bang ya. Abang dipanggil di atas nih, Pak Joko. Nah, di atasnya ini nih, ngerucut ke atas nih. Babe Jo bang namanya, bang. Gitu lah. Ya, kita di lapangan nih radius 200 meter kita di lapangan nih, bang. Nah, radius. Nah, ujung sana tuh udah nih, tinggal di sini nih. Makanya jangan sampai rame kayak gini kan diliatin orang. Sama-sama. Iya, nggak enak, bang. Abang udah dipanggil sekarang ya, kita juga baik-baik kan, bang. Enak. Iya, bang. Rame-rame gini kan jadi tontonan. Yang kenal jadi saya kenal aja. Iya. Ya kita juga kan belum kenal sama abang. Nanti bisa ngopi-ngopi kita bang di situ bang. Salah aja. Biar sama-sama lah bang. Ini udah lama kan? Hah? Udah lama. Udah lama bang. Kita kan lingkungan. Iya Karang Taruna bang. Iya. Nah di atasnya ini kita nih bang, merucut nih ke atas nih bang. Iya bang, biar nggak kesorean bang, udah mau malam soalnya. Udah mau malam. Bang rame bang, abang manggil lagi rame bang, kita di sini banyak banget bang. Kita jangan, hah? Ya cuma minta setoran doang bang. Rame bang, makin rame nanti repot bang. Kita juga repot di sana, ada 10 orang di sana bang. Abang panggil kayak gitu makin repot bang. Gara-gara berapa sih bang? Manggil orang. Iya, repot bang, repot banget bang. Iya. Itu artinya bang, membenturkan kita bang di sini bang, daerah Citra ini. Ya karang gitu, bukan ya, Karang Taruna itu tahu enggak bang? Yang turunan Karang Taruna itu dari RW bang. Yang abang bilang tadi kerucut ke atas itu mungkin RW. Tahu gitu. Karang Taruna dari RW. Iya dari RW bang. Kelurahan. Iya kelurahan RW itu udah satu kesatuan bang. RW itu kan si Andi pak. Iya. Andi kan RW. Andi sini yang tinggal sini. Andi bang. Andi. Iya. Andi. Iya makanya kalau bawa pejabat bang repot bang. Berarti karena belum kenal abang, karena masih jarang ke lapangan bang, kita kan di lapangan benar-benar nih bang. Mana bang, ini gimana nih? Gak jadi nih? Enggak, abang manggil masa kan kita panggil juga nih masanya. Maksudnya bang, masa gara-gara sekian puluh ribu bang, repot bang. Repot bang. Iya kan, abang disodorin ke abang, abang disorong ke abang. Jadi kita dipimpong gini bang. Nah, abang dipimpong. Abang pimpong gitu kan, jadi nggak enak gitu bang. Dapat duit 15.000, abang mau? Hah? Ya Allah, kayak 15.000, kita nombokinnya di mana? Iya. Jadi kalau
15.000 kita kasih gocap aja. Ya udah, kasih 15.000. Ya. Berapa dapat, Bang? Baru 15.000, Bang. Ayo udah. Buka dari jam 3. Ya udah. Tutup jam 10. Ya udah, Bang. Ya udah, Bang. Ya udah, ya wes. Ya udah, Bang. Ya, di jalan keburu hujan, Bang. Nanti kasih aja ya. Gua nanti balikin. Gocap, ya. Udah rame-rame soalnya, udah sampai keluar dia. Ini omong ya. Apa-apa, gua kasih. Awas, Bro. Oke, Bang. Makasih, Bang ya. Aman, Bang ya? 15.000 doang, Bang. Abang manggil kayak gitu banyak, Bang. Rame nanti kita. Diliatin orang, Bang. Iya. Masa 15.000, Bang? Ya kan? Ayo, Bang ya. Aman ya? Mana tadi jaketnya saya tuh? Oh ya. TPU ya. Oh, no. Bang. Sini, Bang. Abang kan kasih gua 15.000. Iya. Nih, kita balikin aja, Bang. Abang ngeplok ya? Enggak, Bang. Kita balikin aja. Ngeplok ya, Bang? Mana ngeploknya? Mana kameranya? Ini kamera, mana kamera? Wah, Abang ngeplok ini. Mana? Mana? Ada. Mana? Apa merinding? Nih. Gua pernah lihat. Nih. Mana kamera? Nih. Ah, gua kasih ini nih. Nih, Bang, gua kasih ini lagi nih kan. Kita kayak gitu, Bang. Habis minta kita kasih lebih. Udah ya, Bang, ya. Ini kenal nih. No. Kita ngeprank banget. Ujung ke ujung. Nah, itu. Kalau lawan badan-badannya gede-gede banget. Masa ada malak-malak zaman sekarang, Bang. Lapor polisi diviralkan gitu loh, Bang. Kita malak ya kan, prankster, Bang. Pernah lihat channel Abang ya, Bang? Enggak apa-apa ya, tayang YouTube, Bang ya. Itu kameranya, Bang. Orang tua nih, enggak enak nih sama orang tua nih. Aduh, enggak enak. Ya. Cuma badannya gede-gede. Oke, gak apa-apa nih. Berhasil. Aduh, ya. Lalu, Bang, ya. Ya, kita juga uji nyali, Bang, ya kan? Abang nelpon masa, kita pura-pura juga, Bang, nelpon masa. Masa dari mana, coba? Abang mana yang nelpon? Nelpon masa dari mana, Bang? Nelpon masa, Bang? Polisi. Hah? Polisi? Bukan, ya? Ya wes lah, mohon izin, Bang ya. Orang tua dikerjain, mohon maaf ya, Bang.